kebetulan Pak Romi yang tiap hari, hampir tiap minggu, tiap hari ketemu dengan saya. Diskusi masalah partai, diskusi masalah cawapres. Diskusi masalah partai mana yang ingin gabung ke koalisi yang ada di kita. Jadi saya sering sekali, jadi kalau Pak Romi sering membocorkan ke media, yang tanggung jawab Pak Romi.